Setelah itu saya kerja. Direbus selama 10 menit. Ini sudah selama 10 menit. Nanti saya 10 menit, jadi jangan terlalu lembek. Jadi jangan terlalu, kata orang kak. Please, nanti saya sempatkan dalam ya. Biar dia jangan bawa warna kalau misalnya dia simpan. Jadi saya masuk dari kayak gini. Nah, 10 menit sudah pagi. Nah, setelah 10 menit. Iya, udah. Apinya. Lalu kita tiriskan. Sedikit dong. Ini kalau dipakai dengan garam kan warnanya tetap seperti ini. Ini walaupun ada yang hitam, kuning, jadi gitu. Setelah ditiriskan jadinya begini ya guys. Tahap yang kedua, saya merebus pepaya. Nah, pepaya ini saya potongnya kayak gini ya, ambil kulit separuhnya, separuhnya tidak. Jadi nanti masih diiris lagi pepayanya ya kan. Ada yang sudah matang. Nah, kalau pepaya saya rebusnya cuma 5 menit ya. Cuman ini apa? Keluarin getah-getahnya biar dia. Di 5 menit. Masih tetap sama, saya pakai garam biar warnanya nanti tetap hijau gitu. Oke, thank you. Masih tunggu. Oh, ini kebesaran banget ya. Setelah 5 menit. Setelah 5 menit ditiriskan, matikan api. Maaf ya guys, pepayanya udah kematangan. Udah, ini gimana ya? Rasanya beda pasti. Gak apa-apa deh, pasti rasanya beda, harus beda rasa gitu. Nah, nanti ini saya iris ya, tipis-tipis nanti ya. Kita diiris ya nih. Dan tahap yang ketiga, daun singkong. Bukan daun singkong. Dan pepayanya saya tiriskan seperti ini. Saya irisnya seperti ini, saya salah ngomong. Ya, terus nanti dicampur, ya kan. Campuri, ada yang udah matang. Sedih deh. Ini beda rasa dan beda rasa. Nah, ini daun singkong ya kan. Karena keras ya, maksudnya daun singkongnya tidak muda lagi, ya udah tua semua. Jadi saya rebus selama 15 menit. Jadi sekarang ditiriskan. Wah, sudah lembek deh. Biasa daun singkongnya saya semua guys. Gara-gara mau bikin lumpuran jadi harus kayak masih campur.
Dia tidak terlalu apa halus ya. Saatnya tumis mentumis. Ini bawang merah, bawang putih, cabai sama ditumis. Ini daun pepaya dan singkong, buah pepaya sama jantung pisang, rempah-rempah lainnya si DP. Selesai tuh.